TS dan DKA, dua pendamping sosial dalam program Keluarga Harapan atau PKH, hanya bisa pasrah saat diamankan petugas Kejaksaan Negeri Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Kedua pendamping sosial yang juga sebagai guru honorer ini dijadikan tersangka usai terbukti memotong uang bansos milik 700 warga Kecamatan Tiga Raksa. Tidak tanggung-tanggung, pemotongan yang dilakukan keduanya sejak 2018 mencapai 700 juta rupiah. Modus kedua tersangka agar bisa melakukan korupsi uang PKH dengan cara mengumpulkan kartu ATM milik warga, lalu kemudian mencairkannya di bank. Setelah dicairkan, uang bantuan sosial program Keluarga Harapan kemudian dipotong, dan sisanya diberikan kepada penerima bantuan. Kasus PKH ini merupakan penyidikan tahun 2020. Hari ini, Kamis tanggal 21 Juli 2021, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil ekspos telah menetapkan dua tersangka dengan inisial TS dan DKA, di mana TS dan DKA ini merupakan pendamping sosial yang merupakan SK dari Kementerian Sosial Pusat. Usai menjadi tersangka, keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.